Inilah dua pelaku pengedar uang palsu yang berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polsek Blimbing Kota Malang. Meskipun sudah pernah ditangkap tahun lalu di momen jelang Lebaran, kini kembali ditangkap dengan kasus yang sama. Sasaran mereka adalah pedagang makanan pinggir jalan dan dibelanjakan pada saat pedagang sibuk seperti menjelang berbuka puasa dan Lebaran.